Jadi seperti inilah hari kedua saat perkemahan di Lambako. Ya. Dalam perjalanan. OTW. Oke. Ini untuk apa? Tiang bendera. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe. Oke guys, selamat pagi semua. Ya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya, Oksin Mangga, YouTuber yang tidak terkenal. Jadi ini terang hari kedua saat perkemahan. Mereka ini lagi melaksanakan senam pagi, yaitu senam pramuka yang disponsori oleh guru-guru SMP Negeri 1 Bangkai. Iya. Oke guys, ini ramai sekali turang. Jadi seperti inilah hari kedua saat perkemahan di Lambako. Turang mau lihat di depan guys. Sudah pak. Kamu tahu? Guys, suara dapur kita guys. Yang ini siapa namanya? Stephen, tukang stoker di 8A. Ini stoker kedua guys. Brilian. Dan saya. Ini yang sudah masak.
telur goreng. Siapa yang lain? Nugget, guys. Ini nugget yang baru kita mau masak. Ini teman-teman kita, guys. Teman-teman kita, guys. Jalan dah ke kiri. Jalan. Jalan ke kiri, jalan. 1, 2, 3, siap selesai. Siap, siap. Halo guys. Halo guys. Hey, halo guys. Yang SMP ada bawa buku ini. Masa yang SD bawa buku, baru kamu bawa buku. Yang putra. 2 langkah ke kiri, jalan. Yang putra rapat lagi. Ada fotografer. Gantian dulu. Kabarin ada tidur. Istirahat dia. Tidak tidur satu malam dulu. Iya, harus foto. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Ya, ada ujungnya. Tetap semangat padahal ya. Saya ulangi, semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi, dan selamat pagi yang kami hormati para kepala sekolah yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Para panitia, terutama Kak Febri yang sudah mengundang untuk kami membawakan materi di bumi perkemahan Lambaku. Ya. Sebelum masuk materi, saya sedikit menjelaskan tentang Basarnas. Nanti ada lagi kakak yang akan membawakan materi tentang materi SAR sebentar. Sebelum masuk ke materi, saya jelaskan sedikit. Basarnas itu sudah betul tadi adik-adik. Belum, baru mau dibikin. Oke. Sudah kamu ya? Dalam perjalanan. Cewek. Oke. Ini untuk apa? Tiang bendera. Emang HP ban sampai di sini? Iyo. Oke, ini semua jadi nih. Tinggal diikat lagi. Sudah semua jadi? Sampai asinnya orang pengen baru sambung. Sambung baru lilit. Lilit bagaimana? Sambung menyambung begitu. Oke, tolong lihat sana lagi. Siapa? Oh, sana dulu. Mana kampi itu? Iya. Ini. Ih, siapa dibikin akan? Ibaya di bicara. Ibu awas. Sudah. Ini kamu punya? Mantap. Sejadi? Astaga, astaga. Ya, kita emo, Loki. Sudah, semua jadi ini. Belum DPT yang bendera ya? Belum, Pak. Yang bendera. Lagi berapa tongkat
lagi. Berhenti Pak. Tiga. Oke, sebegin lagi boleh. Pak. Dilihat di YouTube. Potong bari tempe tong kota. Iya. Sudah? Sebentar apa sebentar. Oke. Yang sekarang apalagi? Yang lain cuma tidur. Yang mengelu salah per ibu sabanta. Astaga. Siapa yang mengelu? Sudah kamu punya ini? Cuma ini apa sebesar? Apa tidak. Anak-anak yang bikin itu. Sekuat ya. Kuat tadi saja lo tarik patah itu ya. Dong ganti. Bagaimana kamu sukete duluan bagi bordong buka begitu ya? Iya memang. Biasa dong. Oh. Ini pada ini betul-betul coba rekam. Pertanyaan. Sudah kamu punya? Sementara. Weh, bangun bangun nih, babikin. Bapak yang ngeblokin. Aku malu. Cepat, cepat, cepat. Bagaimana? Apa yang terbalik? Sudah? Tahu merah di atas. Oh kuning kuning tahu ya? Ada kurung ada merah. Iyo tanya yang betul. Sudah sudah di kampungnya. Deng tiang bendera juga ya? Atau ah. Sudah di kampungnya. Dibikin yang macam sana. Iya begitu. Iko iko begitu. Itu sudah jadi. Ini kan cukup tali yang lain teh. Kan mas, mas itu nggak punya eh. Ambil kami tali. Ika di. Teluru. Sini punya sudah jadi eh. Sudah sudah jadi. Weh memang eh. Ika dulu lebih bendera. Bentar kamu anu kan sudah dapat. Oh iya. Oh iya eh. Oh iya. Sudah kamu punya? Belum. Mana DP tiang bendera mana? Astaga, kenapa kamu ikat sebegini? Emang kasih bayi dulu, buka dulu. Iya, kakak kasih rapi. Coba sana dong punya ya? Rapi tuh. Ini yang di sebelah ini. Nah ini ya, coba lihat ya. Ikat, Pak. Iya, Pak. Ikat. Kasih jejer. Tuh. Sudah, sudah jadi? Hei, kamu punya mana? Cepat. Sudah kamu punya? Ah, betul-betul punya ini. Ini apa, Pak? Itu begitu sebetulnya. Sabar, guys. Nampak kesimpul pangkal ini, Pak. Wait, hey. Pangkal juga, ya. Belok kiri teh, putar kanan. Sejadi? Eh, sorry sorry sorry. Sudah sejadi? Beda squad? Ya Pak. Begitu. Halo Pak. Masuk damut kamu ikat teh. Papa pengen penting jadi. Dipatah. Dipatah. Tompuin yang patah. Ada kursi, Pak. Bikin yang sungguh-sungguh, eh. Iya, Pak. Iya, Pak. Nanti bayi kur. Jadi kalau mana kampungnya? Di belakang kampung. Oh. Ikuti aturan yang telah ditetapkan. Seperti buka baju. Sementara dibikin itu.
tahan di dalam tubuh. Kalau dia di luar seperti kampunya mana? Halo. Perkenalkan kami dari Regu Banteng. Anjay. Mana kampunya? Di belakang, di belakang. Kira kami bikin di belakang. Halo, Pak. Lambat kamu. Sudah. Yo. Makan. Sudah jadi? Belum. Naik. Berdiri. Nanti berdiri. Berdiri. Kalau saya empat tadi tongkat tak mau. Cepat. Tidak boleh ya, berdiri. Coba. Yang penting yakin. Ya, begitu. Lepas tanduk ini. Jangan tentang aku dan. Ya, coba latihan dulu. Inilah dia. Pegang. Ah, mantap. Sudah saja di kampungnya. Yo, ikat saja. Sudah di kampungnya. Bikin. Lagi-lagi pemalas. Ikat saya bagiin duluan. Sesatu. Satu-satu. Ih, kepa beda depe tinggi ini. Nanti bentar baru kamu buka begini. Tuh. Oh, iya, anu. Iya, ikat saja dulu. Ntar baru dibuka. Mandi. Sudah kamu punya? Jangan coba-coba ada diikat di leher. Sejadi. Kakak berikan sanksi. Jadi handuknya, pakaian basahnya harus disimpan di kantong plastik. DP ini bikin saja yang tiga. Mau dinaik akan itu? Oh. Baru kamu punya? Sudah sejadi. Jadi menerangnya dalam simpul bukan sekarang. Jadi simpulnya diawali dengan simpul pangkal semua. Kecuali sambungan tadi. Itu simpul kembar. Yo, jadi tolong mau lihat yang di bagian sana. Untuk yang perempuan. Seperti inilah suasana hari kedua. Dan awal perkemahan di Desa Lambaku. Jadi kakak mau lihat siapa punya kreasi yang kreatif. Itu tongkat. Sudah sejadi. Pimpinan regu jangan diputar-putar seperti itu deh. Buka baju pramukamu deh. Halo. Sudah? Hama, semain keker punya ini. Sebetul-betul punya ini. Sweater. Jacket. Jacket. Bukan baju pramuka, bukan. Jacket. Sweater. Iya. Halo. Halo. Mantap. Dibantu oleh karya. Mau kena hukuman balik sebentar ini. Sudah sejadi kampungnya. Bagi di kalian. Astaga. Cuma tidur semua ini. Janganlah. Itu terus. Ngana bilang jangan lupa subscribe, ngana sendiri lupa. Apa? Sebentar aja. Lagu apa? Sebentar. Sudah sejadi kampungnya? Mana ya? Ih, bikin. Cepat bikin saja. Dah ada apa belum pergi? Anu, tali penuh. Bayar kampes nih, ke? Banyak, Pak. Kalau Pak dikasih? Boleh.
Tidak, mau lanjut dulu, Pak. Oke, lanjut lagi. Sudah, sejadi? Hih, bagaimana cuma dalam tenda semua ini? Oh, yang ini sejadi. Sekuat. Sekas itu. Sama apa? Mari, coba punya Mirel. Jangan nih. Buka saja, pakai itu. Oke, jadi mari, Pak, seperti ini. Jadi kita suasananya membuat gapura. Oke, gapura apa ini? Nanti siapa yang mau naik ke sini? Nanti, oh, Pak Oksi. Oke. Pak, kalau tahu suruh pergi. Nanti sampai apa? Mirel. Dong tereng tidur di dalam. Belum kira tempat. Dibilang di luar. Sudah sejadi kampungnya? Sudah. Ini? Mantap, eh. Hei, sebitene. Tahan. Nah, itu. Sudah sejadi? Lagi ini bagaimana lagi? Coba dijelaskan dulu. Di setiang bendera. Sana. Kayak sana, eh. Kayak mana? Yang laki-laki punya sana. Itu lagi? Iya. Berarti kalau begini sudah? Iya. Mau bikin lagi kayak tiang bendera sana? Iya. Sumba-sumba. Oke. Itu, tutup. Tetap di sana lagi.
biasa dipanggil Kak Ical. Asal saya dari Desa Kendek, sekolah di SMK Lingkup Tubanglai. Di sini kami menjelaskan tentang sendi rumput. Sebelum kita mengenal sendi rumput, kita harus belajar dulu dari Morse. Tambah dua garis. Nah, kemudian tangan di bawah, tambah dua garis. Akhiri dengan. Siap. Mulai. Yo guys, ini torang di malam harinya, malam kedua. Panggilan terakhir untuk Rebus Sakura, puisi. Ramai sekali, Cok. Iya. Ini banyak. Kita sambut dulu dengan tepuk tangan pada Rebus Sakura. Ya, ini yang tidur. Kalau tiap tidur betul, regunya langsung kali hukum ya. Ya, tiap tidur betul. Rame. Tahan itu, Wananto. Ya, masih panjang ini, masih ada 5 jam. Ya, disilakan. Halo. Halo, Dula, halo. Hari ini kelinci mau tampil apa? Ada. Kita pasti bisa. Kasih tepuk tangannya sekali lagi. Jadi di bagian sana itu ramai sekali. Diajar untuk warga-warga juga datang menonton. Untuk diamali, teman didapat, pengalaman terpenuhi. Aku dan kamu adalah pramuka sejati. Kita terus berjuang dan berdoa tanpa henti. Bukan untuk diakui,
tapi demi kejayaan bangsa dan negeri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini baru bilang ada yang pramuka. Tepuk pramuka 3 hari 3 malam. Terima kasih. Jadi anak pramuka itu harus berani ya. Betul ya?